Halo teman-teman, assalamualaikum, berjumpa di Ide Kreatif Channel. Nah teman-teman ya, pada video kali ini saya akan berbagi tips yang sangat bermanfaat sekali ya, dan tentunya mungkin suatu saat bisa kalian butuhkan ya tips seperti ini ya. Nah jika kalian ya teman-teman ya yang merasa batuk pilek, nah kalian wajib tonton video ini ya, karena ini adalah obat yang paling mujarab ya. Sekali minum besok itu langsung sembuh teman-teman ya. Nah seperti apakah ramuannya, kita langsung menuju ke tutorialnya ya. Nah teman-teman, untuk langkah yang pertama ya, bahan yang perlu kalian persiapkan yaitu sebuah jahe teman-teman ya. Nah ini saya siapkan jahe dan juga jeruk nipis ya, dan nanti ada bahan-bahan lain ya. Nah yang pertama teman-teman, untuk jahenya ini bisa kita kupas terlebih dahulu ya. Nah kita menggunakan separuhnya saja seperti ini ya untuk si jahenya. Nah jadi untuk jahenya saya menggunakan segini saja, dan ini kita kupas ya teman-teman ya. Nah kita kupas seperti ini. Nah teman-teman, setelah kita kupas seperti ini ya, nah ini bisa kita geprek seperti ini ya teman-teman. Nah kita geprek seperti ini, lalu ini kita potong-potong ya. Nah ini agar si jahe itu aromanya keluar ya. Nah kita potong-potong seperti ini saja. Oke, dan langkah selanjutnya ini si jahe kita masukkan ke dalam si gelas ya. Nah oke, setelah masuk ke dalam gelas seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman, kalian ambil sebuah jeruk nipis ya. Nah jeruk nipis ini kita potong seperti ini ya. Nah setelah seperti ini kita peras teman-teman ya. Kita menggunakan satu buah jeruk ya. Nah jadi ini kita peras seperti ini. Kita ambil airnya ya. Oke, dan yang satunya juga kita peras seperti ini ya. Nah oke teman-teman, langkah selanjutnya ya. Nah langkah selanjutnya kalian siapkan sebuah garam teman-teman ya. Nah kalian tuangkan garam sedikit saja ya, garam dapur ya. Nah segini saja teman-teman, sedikit saja. Nah kurang lebih untuk garamnya sedikit saja ya. Oke, dan kita tambahkan bahan yang terakhir ya teman-teman. Nah jadi untuk yang terakhir kalian tambahkan madu ya. Nah ini menggunakan madu asli, sebenarnya malah jos ya khasiatnya ya. Berhubung saya nggak ada, kita gunakan madu saset, madu rasa seperti ini nggak apa-apa ya. Nah ini kita buka terlebih dahulu ya untuk si madunya. Oke, dan ini kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah setelah seperti ini kita tuangkan air panas ya. Nah ini kita tuangkan air panas seperti ini. Nah oke, segini saja teman-teman ya. Nah ini sudah jadi teman-teman ya untuk ramuannya ya. Nah setelah seperti ini bisa kita aduk dan kita minum ya. Kita nikmati teman-teman ya. Wow, ini mantap sekali teman-teman ya untuk khasiatnya ya. Dijamin batuk pilek meriang ini langsung sembuh ya. Nah karena saya sudah mencoba beberapa kali teman-teman ya. Nah ini ramuan yang alami menyehatkan ya. Nah jadi kalian itu nggak ketergantungan dengan obat-obatan saja ya. Nah lebih baik menggunakan ramuan yang alami seperti ini ya. Nah ini bisa langsung kita cicipi ya, rasanya itu mantap ya. Nah bismillah. Mantap teman-teman, seger rasanya ya, bikin badan itu langsung sehat kembali ya teman-teman ya. Nah ini masih panas sekali ya, ini bisa kalian tunggu agak dingin ya, agak hangat-hangat gitu, dan kalian nikmati. Nah besoknya kalian rasakan teman-teman ya, badan itu jadi enteng ya, batuk pilek itu langsung hilang. Mantap, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kalian bisa mencoba ini di rumah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ide Kreatif Channel.